Wow, teman-teman, ada gerbong kereta api miniatur, teman-teman, dari KA ya. Ini tipe eksekutifnya, teman-teman, tipe K001-nya ya. Wow, keren. Sini juga masih banyak ternyata teman-teman. Ada gerbong kereta api, ada lokomotif, ada juga bis Indonesia teman-teman. Wow, tuh bisnya banyak banget teman-teman dan gerbongnya juga banyak ya. Ini kakak ambil dulu ya. Ini ada bis Eka teman-teman, bis Indonesia ya. Ini ada Wonderful Indonesia teman-teman. Di sini pintu untuk naik penumpang. Di sini pintu untuk naik para supir ya teman-teman, dan di sini untuk menaruh barangnya teman-teman. Yuhu, kita lanjut. Wow, ada juga gerbong kereta api premium teman-teman. Premium 1 ya. Ini tipe K003 teman-teman, dari KAI ya. Wow, keren, warnanya ada orange-nya juga ya, orange teman-teman. Yuhu, kita lanjut. Ini adalah bis Tayo teman-teman. Wow, keren, nomor 120 teman-teman. Wow, bisa jalan juga teman-teman. Ini ada tulisan 120 ya, dari bis Tayo teman-teman. Wow, gede banget ya bisnya, mantul. Tidak. Aku harus menemui Gani. Ayo, Jer. Yuhu, kita lanjut. Wow, ada juga gerbong kereta api tipe kargo teman-teman. Ini adalah tipe untuk mengangkut barang-barang ya. Kita taruh barangnya di dalam sini teman-teman. Pintunya ada dua ya, samping kanan di samping kiri. Oke, kita lanjut. Wow. Mantul teman-teman. Ini juga ada bis Indonesia Budiman teman-teman. Tuh di sini tempat supir ya teman-teman, dan di sini tempat untuk menaik para penumpang. Di sini juga ada nih, ini adalah tempat untuk menaruh barang-barang para penumpang seperti tas, koper, kardus ataupun apa saja teman-teman. Wow, keren bis Budiman. Yuhu. Oke, kita lanjut. Dan ini juga gerbong kereta api Indonesia teman-teman. Ini adalah gerbong kereta api yang efisien ya teman-teman, dan bersahabat, tipe ekonomi teman-teman, dari KAI. Ini tipe K003. Di sini juga sudah nyaman sekarang teman-teman, banyak menggunakan AC ya, jadi tidak kepanasan teman-teman. Ada juga bis Santika teman-teman, tuh Royal Big Top. Ini rodanya biasa teman-teman, ada 4 ya, 2 di samping kanan dan 2 di samping kiri. Wow, keren tuh, mantul banget teman-teman. Di sini untuk naik para penumpang, di sini juga untuk naik para supir ya teman-teman. Wow, keren bis Santika, mantul. Oke, kita lanjut. Di sini ada gerbong kereta api dari kayu teman-teman. Ini tipe eksekutif Go Green ya teman-teman. Ini juga bagus kok, mantul ya teman-teman. Kita hitung jendelanya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Wow, jendelanya ada 6 plus 1 yang kecil ya teman-teman. Dan pintunya ada 2 nih, di samping kanan dan di samping kiri ya. Tuh, pintunya ada 2, sama kok ya teman-teman, keren. Oke, kita lanjut ke bis Sinar Jaya teman-teman. Ini bis Sinar Jaya the sweet class teman-teman. Wow, ini pasti nyaman banget teman-teman, mungkin tingkat ya teman-teman tuh. Wow, keren
lapis sinar cahaya, teman-teman. Wah, mantul. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada tiga nih. Ini ada gerbong kereta api, gerbong kereta api lokomotif tipe CC201 nih. Ini model yang terbaru juga, mantul. Ada juga bis Rosalia Indah, teman-teman, antar kota dan juga antar provinsi, teman-teman. Wow, mantul banget ya, keren. Kita dapat bis Rosalia Indah. Dan di sini ada satu lagi. Ini adalah gerbong kereta api tipe lokomotif CC203. Oke, teman-teman. Wah, sudah selesai. Bye-bye.